Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, segala limpahan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama mendengarkan pengajian ataupun kuliah Zuhur dalam bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur, kesihatan dan juga peluang untuk kita menjalani bulan Ramadan ini. Dan marilah kita bersama-sama meraih ataupun mengambil kesempatan yang telah diberikan kepada kita dengan memperbanyakkan amal ibadah kita, memperbanyakkan zikir kita, menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penuhkan bulan ini dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Lakukan segala yang telah diperintahkan dan juga yang telah disunnahkan untuk kita lakukan. InsyaAllah kita akan di kalangan mereka yang beruntung dan berjaya dalam bulan ini, insyaAllah. Baiklah, dalam kesempatan yang telah diberikan ini, kita akan pada setiap waktu Zuhur, setiap hari kita akan mengupas kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi, iaitu kitab Haruman Rohani, kitab yang memuatkan hadis-hadis Nabi SAW, dan ia ada topik-topik ataupun perbincangan yang pelbagai. Maka insyaAllah kita cubalah untuk habiskan. Kalau tak habiskan dalam bulan Ramadan ini, kita cuba sebanyak-banyak kita raih manfaat dan faedah daripada perbincangan ini dan dalam kitab ini, insyaAllah. Baiklah para pendengar sekalian, topik atau perbincangan yang pertama, kita nak bincang tentang ilmu, dan secara spesifiknya kita akan bincang tentang kepentingan ilmu untuk kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman. Bagaimana ilmu itu ia memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda bahawasanya siapa yang dikehendaki oleh Allah memperolehi kebaikan Allah, menjadikannya pandai dalam hal berkaitan dengan agama. Man yuridillahi khairan yufaqihu fid-din. Maksudnya dalam hadis ini bahawasanya ilmu ini sebenarnya dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dengan kehendaknya itu, kalau Allah nak, maka Allah akan jadikan seseorang itu pakar ataupun faham akan berkaitan agama. Maka daripada hadis ini tu difahami bahawasanya ilmu itu memang semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi orang berilmu itu atau orang berhikmah itu, ia semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon pada Allah Taala untuk jadikan kita di kalangan mereka yang berilmu. Di atas hadis ini juga kita boleh fahami bahawasanya ilmu itu merupakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan ilmu agama. Kalau kita cakap tentang ilmu berkaitan ilmu dunia, ini juga memang semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemampuan kita untuk berfikir, bagaimana kemampuan kita untuk menyelesaikan satu masalah, kita melakukan tugas-tugasan atau kerja kita, semua ini semua adalah pemberian dari Allah Taala yang diberikan kepada kita melalui akal ataupun daya fikiran kita. Dan ini semua adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan lupa. Walaupun nampak seperti ilmu itu tidak ada kaitannya dengan berkaitan agama, tetapi asal semuanya itu adalah pemberian dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pentingnya ilmu itu kepada kita ini kerana ilmu itu memberikan kita panduan dalam hidup. Ilmu itu merupakan satu panduan dalam hidup, bukan sahaja ilmu agama, bahkan ilmu dunia saja ataupun ilmu yang kita fahami seperti ilmu bagaimana kita nak lakukan itu, lakukan ini atau melaksanakan apa-apa tugas. Ianya semua adalah satu pemberian, dan itulah apa kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita kena sentiasa bersyukur. Dan para jemaah sekalian, di antara perkara yang kita boleh dapati daripada hadis ini adalah bahawasanya tentang orang yang mendapat kebaikan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dalam hadis ini, di mana Allah Taala, siapa yang Allah nak kehendaki atau Allah nak, dia akan memperolehi kebaikan
dan Allah boleh jadikan dia di kalangan mereka yang pandai ataupun bijak di dalam hal agama. Sesiapa saja boleh menuntut ilmu, siapa saja boleh belajar, tetapi tak ramai yang boleh pakar dalam satu perkara, ilmu tersebut. Kalau sesiapa saja belajar tentang nak belajar tentang ilmu fiqh contoh, mungkin kita boleh belajar, kita boleh buka kitab tentang ilmu fiqh, kitab fiqh kita boleh buka, tetapi tak ramai ataupun susah untuk kita menjadi seorang yang pakar dalam ilmu fiqh tersebut. Ia perlukan kepada masa, ia perlukan kepada tenaga, perlukan kepada usaha yang lebih daripada hanyalah membaca. Maka kita doa pada Allah Ta'ala, apa yang kita sudah tahu ini ia sebenarnya tidak mencukupi. Kalaulah kita dah sampai, kita dah jadi pakar pun dalam satu perkara tersebut, tak semestinya kita ini adalah orang yang betul-betul mahir ataupun memang betul-betul pakar dalam ilmu tersebut. Maka ini semua adalah yang kita namakan sebagai nikmat, dan orang yang mendapat kebaikan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, mereka dapat mendalami ilmu agama, khususnya ilmu agama. Dan bukan saja kita mendalami ilmu tersebut, bahkan kita dapat beramal dengannya. Itu ada satu perkara berkaitan ilmu. Mungkin kita boleh ilmu agama, khususnya lebih ilmu agama lah, kita boleh belajar, kita boleh hafal, kita boleh mentelaah, boleh hadiri majlis ilmu, kita boleh dengar semua yang telah dikongsikan, tetapi tidak semestinya kita sanggup ataupun ada usahanya untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Maka ilmu yang kita belajar tetapi kita tidak beramal, maka seperti dalam satu kata-kata orang Arab atau kata Arab, iaitu ilmu yang tidak diamal itu seakan seperti pokok yang tidak mengeluarkan buah. Iaitu kita tidak beramal dengan ilmu kita ada, maka ia tidak memberikan apa-apa manfaat kepada diri kita. Walaupun kita hafal, walaupun kita ingat sebaik-baiknya, walaupun kalau orang tanya kita boleh terus tak payah tengok kat kitab, kita boleh terus sebut saja, tetapi kalau tidak beramal, maka apa yang kita belajar itu ia hanyalah sia-sia. Dan ilmu itu adalah satu nikmat yang besar dikurniakan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang kita, kalau kita ada, mungkin ada orang itu dia belajar lama-lama tetapi tidak pakar. Kemungkinan itu semua adalah takdir Allah SWT, itu adalah ketentuan Allah SWT. Tapi kadang-kadang ia juga ada kaitan dengan usaha. Mungkin usahanya tidak mencukupi, atau mungkin niat dia salah. Mungkin orang tu belajar lama banyak, 10 tahun dia belajar tentang satu ilmu tapi tidak pakar-pakar. Mungkin kerana niatnya salah, mungkin kerana tujuan dia itu ia jauh daripada tujuan ataupun daripada apa yang disuruh oleh agama dan sebagainya. Banyak sebab-sebab kenapa satu perkara itu kita tidak mahir. Maka kita kena tengok balik kepada niat kita. Kita kena tengok balik kepada apakah tujuan asal kita melakukan sesuatu. Apakah tujuan kita pergi ke masjid untuk belajar? Apakah tujuan kita menghadiri kelas-kelas agama? Kita kena perbetulkan niat kita, kerana niat itu adalah yang memainkan peranan. Bukan saja kita dapat berdasarkan niat tu kita boleh dapat pahala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan ganjaran, akan memberikan nikmat kepada hambanya berdasarkan niatnya. Apa yang kita niatkan dalam hati ini semuanya berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Allah tahu apa yang telah disebut oleh seseorang walaupun dalam keadaan sembunyi. Allah tahu apa yang diniatkan oleh hati seseorang walaupun dia tidak memberitahu orang lain ataupun tidak menyebutnya. Wallahu taala alam. Dalam kesempatan ini semoga bahawa jemaah sekalian ada sedikit manfaat. Saya tak nak buat apa panjang, kita buat ringkas saja, biar ia singkat ataupun ringkas tetapi kita mudah untuk fahami, kita mudah untuk ingat. Dan semoga apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini dan juga selepas bulan Ramadan, ia merupakan sesuatu yang kita boleh bukan sahaja ingat, bukan sahaja boleh hafal, tetapi boleh amalkan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.